Satutas DM bargenana pasien WNI 2an anu katarajang virus corona, harga sabara komoditas rempah mimiti nerekel eta komoditas rempah-rempah anu hargana ngajauh teh diantarana jahe berem, koneng jeung temulawak. Eta komoditas teh cek beja bisa nyinglar panarajang virus corona. Harga jahe berem, koneng jeung temulawak tisaprak sawatara poe katompernakeun beuki nerekel. Samalah harga jahe berem ngahontal tepi ka 60.000 saban kilona. Eta kaayaan teh karandapan di saban pasar tradisional di sakuliah Kabupaten Bandung, salah sahijina pasar tradisional Bale Endah. Cek salah seorang padagang Jajang Mulyadi, harga koneng, temulawak jeung jahe berem kiwari ngajawul, samalah aya anu tepi ka 100% batan sasari. Harga koneng anu samemehna 12.000 saban kilona kiwari jadi 21.000 sakilo. Ari harga temulawak anu samemehna 5.000 ayeuna jadi 21.000 sakilo. Turta jahe berem tin harga samemehna 5.000 sakilo kiwari ngajaul tepi ka 60.000 saban kilona. Pasar sih dari seringin ada mah ada tapi susah gitu. Susah juga banyak nyari. Rata-rata dari konsumen tuh datang beli untuk apa aja Kang? Paling banyak ya penyakit corona itu jahe tuh Kang gitu. Kaayaan sarupa kitu teh ngabalukarkeun warga anu balanja ngarahuh salah seorang narawan padagang sakoteng. Dirina ngarasa balueng pikeun ngajual daganganana lantaran upama naikeun harga daganganana di erong bakal bangga. Sokomo saban poena dirina balanja jahe tara kurang ti 2 kilo minangka bahan baku sakoteng. Sekoteng, saya jualan sekoteng. Cuman saya nyari jahe ini lagi susah banget. Harga jahe mahal, cuman saya naikin harga nggak bisa, jadi susah. Di Namprona ngajaulna harga jahe koneng katut temulawak teh karandapan balukarea warga anu nyaliar ari jumlah stokna henteu nambahan. Warga rea anu nyaliar eta rempah satu tas diumumkeunana corona asup ka Indonesia. Warga ngarasa yakin eta rimpang-rimpangan teh bisa nyinglar sumebarna virus corona. Rezitia Prasaja, Bandung TV.